Halo, jadi begini kondisi kameranya. Ini pakai lensanya manual Yashica. Kondisinya kayak gini ya, nggak terlalu terawat, ya agak kotor. Ini dari sananya dapatnya begini, terus nggak dapat ini covernya hilang. Maklum kamera tempur Olympus Penlight EPL5. Dan ya, terus baut 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 ini udah nggak ada dua bautnya nih dari sana. Ini kondisinya untuk baterainya, terus ini memorinya seperti ini. Di sini yang nggak normal kita demoin sekarang ya. Oke, kita coba nyalain. Nah, ini udah retak nih, retak. Ya. Coba nyalain dari sini tombol ini, nyalain. Nah, ini kamera udah hidup. Jadi udah kelihatan ya. Ini juga main ya, fleksibelnya main. Ini bisa diputer-puter, mau buat selfie juga bisa. Kan mau selfie. Oh, cuman ini lensanya lensa 50 mili. Jadi ini zoom banget. Oke. Ini jadi pernah ganti fleksibel. Karena fleksibelnya putus. Nah, sekarang kita demoin. Nah, ini dari semua yang ada di sini tombol-tombolnya yang area sini ini enggak aktif. Jadi yang aktif ini area atas ini aktif ya. Kita demoin. Ini aktif semua. Tombolnya aktif semua. Oke, tombol aktif semua. Untuk shutter juga aktif. Tombol shutter nih, misalnya sama foto. Ya. Aktif shutternya, terus yang ini enggak aktif. Ini enggak aktif. Ini video enggak aktif. Info enggak aktif. Menu enggak aktif. Oke, enggak aktif, bahkan scroll juga enggak aktif. Yang aktif cuma di preview. Ya, preview, terus ini kalau mau ini ada touchscreen-nya, bisa geser-geser. Ya. Ini bisa zoom. Seperti ini. Atau tampilan seperti ini. Ya. Misalnya ini kita bisa zoom. Ini aktif atau kita mau delete. Nah, tombol delete ini nggak bisa tekan di sini, hapusnya harus dari sini. Cuma ini nggak aktif. Jadi ngapus dari komputer. Oke. Jadi kondisinya seperti itu ya, Mas Bray. Terus kalau mau foto, ini kan pakai lensa fix. Kita bisa atur dari sini. Jadi ya, kita atur dulu mau bukaannya berapa segala macam. Terus kita masih fungsi fotonya masih normal ya. Kita bisa atur tuh misalnya mau ngatur fokusnya setajam apa. Kita bisa atur dari sini. Ini kita main bokeh. Ngeblur ya. Coba ini kurang ngeblur. Nah, kita bikin begini. Kita lihat lagi. Nah, ke belakang ngeblur. Nah, belakang ngeblur. Fokusin lagi. Tangan saya gemeteran, Mas Bro. Nah, kalau kurang ngeblur lagi bisa ngatur ininya. Ntar lagi. Atau dibalik blurnya, balik yang bokeh yang belakang, yang depan, fokus yang belakang. Oke, jadi untuk preview kita bisa lihat nih hasil fotonya. Nah,
Jadi operasi kameranya udah nggak seperti sebelumnya. Ini nggak tahu nih masalahnya di mana, apakah fleksibel atau apa, atau kotor doang atau soket, nggak ngerti. Jadi inilah kondisi kameranya, ini retak, pernah kebentur, fleksibel udah pernah ganti. Nah, sekarang kalau mau diganti lagi, yang perbaiki lagi yang lainnya, kayaknya udah kosnya udah kebanyakan. Oke, sekian kondisinya. Semoga mencerahkan ya Mas Bay. Selfie. Saya selfie enggak ini. Kemana yang motor nggak kelihatan makanya. Oh, ini motor. Yeah. Salah pencet malah matiin. Hasilnya Mas Bray. Nih tadi yang di foto ya, jadi bisa bisa digeser-geser ya. Oke Mas Bray, jadi kondisi seperti ini kameranya, semoga mencerahkan. Yo. Oke, see you. Lupa.